cek 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 hai guys kita sudah live ya selamat malam dan welcome to drip dinner bersama Sheila Filipa Drip Flavor Brand Brand ambassador oke okay, uh, sebelum itu perkenalkan dulu saya Imam saya MC sekaligus moderator uh, pada drip dinner kali ini drip dinner kali ini kita uh, akan membahas atau bertemakan tentang flavor of the Four lands around the world in six flavor Exotic Cocktail Concoction, jadi kita malam ini akan bahas uh, mengenai koktail, Tapi sebelum itu aku mau tes-tes dulu, suara aku kedengeran jelas gak ya? Mungkin agak delay-delay sedikit karena cuacanya lagi kurang bagus ya saat ini. Jadi uh, aku mohon maaf kalau misalkan ada um, yang kurang dari koneksinya, tapi aku mau sebelum kita jauh lebih... Panjang lagi nih ke depannya, jadi aku mau tes dulu. Kira-kira suara aku terdengar dengan jelas di teman-teman semuanya. Boleh dituliskan di kolom komen ya. Oke, okay, sambil menunggu juga nih, teman-teman yang udah masuk di kolom komen, boleh tulis dong. Kira-kira teman-teman nih dari mana aja nih? Ada yang dari kota mana aja? Karena aku uh, expect nih kita udah dari seluruh Indonesia nih. Semoga teman-teman uh, semuanya bisa mendapatkan apa yang kita share pada malam hari ini, ya. Oke. Okay. Jelas aman. Oke, okay, thank you, thank you. Oke okay, sekali lagi aku ucapkan selamat malam teman-teman semuanya dan welcome to drip binar uh, yang pertama di tahun 2022 ini. Oke okay. uh, kita terakhir aku live bareng atau mungkin terakhir kita uh, live bareng di drip itu di BIC ya di grand final barik television challenge kemarin dan ini drip binar pertama kita di tahun 2022. Oke okay, teman-teman semuanya yang sudah hadir, thank you banget atas waktunya, aku cek dulu, oh dari Jakarta hadir, Samarinda hadir, Pematang Siantar, Bangka Belitung, Cimahi, Gorontalo, oke. Okay. Wah ini kayaknya udah dari Sabang sampai Merauke ya karena aku lihat juga nih penontonnya udah 90 juta penonton nih. <laughs> Jadi uh, udah banyak banget nih yang hadir dan uh, antusias banget untuk dengerin sharing pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Sheila Filipa drip Lever brand ambassador kita. Oke, okay, teman-teman sebelumnya, sebelum aku masuk ada atau aku panggil Shaila ke layar kita semua, aku juga mau info ini teman-teman, buat teman-teman yang hadir atau yang nonton pada malam hari ini, kita ada giveaway buat teman-teman semuanya. Jadi giveaway-nya itu ada 5 Drip Home Cafe yang mana baru launching beberapa hari atau beberapa waktu belakang ini, teman-teman mungkin kalau follow akunnya Drip flavor Tahu ya kita lagi launching uh, drip home cafe dan teman-teman akan mendapatkan masing-masing satu orang eh, satu drip home cafe untuk lima orang pemenang. Jadi teman-teman wajib banget nih syaratnya teman-teman upload keseruan dan uh, selagi nonton webinar ini uh, boleh catatannya yang diupload boleh screenshotnya atau boleh foto dari handphonenya sedang nonton webinarnya terus diupload ke story dan tag akun Drip Flavor dan juga akunnya Drip Home Cafe. Akunnya di add Drip Flavor dan juga add Drip Home Cafe. Dan kita akan pilih lima orang pemenang yang akan beruntung mendapatkan Drip Home Cafe. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Drip Home Cafe itu gambarannya seperti ini nih, teman-teman. Ini Drip Home Cafe, jadi teman-teman akan mendapatkan satu box Drip Home Cafe seperti yang ada di layar ini. Dan isinya itu ada beberapa botol nih ada 6 botol ukuran 100 mili teman-teman jadi total teman-teman akan mendapatkan 600 mili dengan rasa yang berbeda-beda nah, seru banget kan jadi teman-teman nanti bisa uh, bikin kreasi minuman atau bikin kreasi uh, baik itu kopi, cocktails atau mocktails di rumah masing-masing. Uh, dengan resep-resep yang dibagikan Shaila pada malam hari ini atau dengan resep-resep yang sudah kita bagikan di Instagramnya drip flavor. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya follow akun Instagramnya drip flavor untuk mendapatkan banyak informasi baik itu resep ataupun webinar ataupun sharing atau pengetahuan-pengetahuan lain terkait beverage. Nah teman-teman semuanya pasti udah nggak sabar nih kita uh, mau ngobrol-ngobrol dengan Shaila pada malam hari ini. Tapi aku mau lihat lagi nih di kolom chat ada yang menarik ya. Oh ini dari Kak Trojan Horse suaranya jelas mentalnya agak kacau. <laughs> Kak Trojan semoga mentalnya segera membaik. <laughs> semoga dengan nonton uh, webinar pada malam hari ini uh, lihat keseruan uh, sharing dari Kak Shaila bisa memperbaiki mental kata ya dan mungkin nanti koktelnya bisa dipraktekkan sambil chill ya supaya lebih relax nanti <gif> oke langsung aja teman-teman gak usah berlama-lama kita sambut uh, shaila Pilipa, drip lever brand ambassador Hai Syai apa kabar Hai, selamat malam imam and everybody watching hello 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 selamat malam oke teman-teman semuanya suara shaila kedengeran jelas kalau suaranya jelas boleh tuliskan di kolom chat juga ya Hello, is it clear, friends? Semuanya, kedengeran ya? Gimana Bali, Shay? Rame? Uh, belum, <laughs> tapi kita udah ada adalah uh, orang bule yang udah mulai masuk, especially sekarang karantinennya udah cuma tiga hari ya, sama bisa hmm. di Bali langsung. Jadi keluar langsung deh ke hungry bird. <laughs> <laughs> Dan dengar-dengar juga katanya rame karena uh, yang ini ya mau ada apa sih? yang balapan di Mandalika itu ya, jadi mungkin Bali bakal kena ramenya juga nih ya. Hopefully Bali getting better ya uh, di bulan Maret Hopefully. ini awal ya, tahun ini. <laughs> Oke, okay, uh, Syai boleh langsung aja di share apa yang uh, akan kamu bagikan pada malam hari ini ke teman-teman semuanya yang udah nunggu nih, udah ada 120 juta penonton <laughs> pada malam hari ini. Oke, okay, langsung Syai, silakan. Oke, okay, well, thank you Imam, sama selamat malam semuanya. Sheila, Drip Flavors Brand Ambassador, uh, ini Drip Binar ya pertama kali uh, tahun ini. So, I'm really excited karena kita juga mungkin kurang main cocktail kalau kita uh, webinar gitu. Kadang-kadang kita uh, kemarin BIC, terus kita juga ada uh, webinar on coffee, cocktail spesifik. Pokoknya everything to do with coffee, jadi hari ini um, ada empat resep sama enggak semuanya coffee related. Jadi ada dua coffee cocktail sama dua lagi non coffee cocktails. Jadi ini um, it's great untuk bukan cuma barista tapi mungkin home bartenders and home barista yang mungkin mereka ada mau tips and trick sedikit karena mungkin kayak ke bar rame nggak bisa nanya bartendernya. So siapa tahu in this webinar uh, we can do a quick Q&A after setiap resep sama mungkin ada inspirasi yang baru. Especially hari ini the fun part itu ada sirup baru dari drip ada enam macam atau tujuh kalau nggak salah and today I will be using all seven flavors yeah so let's just get started and mungkin aku mau uh, pajangin uh, slide jadi mungkin teman-teman bisa screen capture atau tulis resep-resep uh, yang kita lihat jadi mungkin kita ke slide pertama dulu untuk temanya tentunya sesuai tema today i'll be whipping up some cocktails specifically empat cocktail that features six to 7 jeep syrup terbaru. Jadi buat kalian yang suka meracik atau bahkan menikmati cocktails wajib tonton webinar ini sampai selesai. Oke, okay, so let's get started on the first cocktail. Untuk slide kedua kita ada namanya cinnamon buttered rum. Jadi ini itu taken from the classic cocktail hot butter drum. Jadi ini hot cocktail yang aku akan guna kopi. So kita begin of course by brewing some coffee. Hari ini aku pakai Bali Munduk. So this coffee is a natural process coffee dari Bali. And this is a, salah satu filter coffee yang kita serve di Hungry Bird. Aku pilih ini karena tasting note-nya cocok dengan profil koktail yang kita akan bikin hari ini. I will run you through it, jadi kita tahu gitu kenapa aku pakai kopi ini. So, untuk resep kopinya, simple recipe 15 gram kopi. Grind size-nya medium, aroma is super strong. Jadi emang ini coffee-nya with a lot of natural coffees, dia lebih sweet, lebih fermented ya, lebih acidic, sama flavors-nya jauh lebih concentrate. Jadi ini untuk mungkin para-para teman-teman yang home brewers atau um people who enjoy drinking coffee untuk explore a different profile di filter. Aku akan grind Oke, okay, selesai grinding. Nah, kita akan siapin uh, brewing device kita hari ini. Aku pakai V60 karena ini salah satu alat yang mungkin semua teman-teman punya di rumah. Aku pakai non woven paper filter, sama di bawah sini kalau teman-teman bisa lihat ini ada kakao butter. Jadi kakao butter ini replacement untuk unsalted butter yang akan akan tipikal dipakai di classic hot buttered rum. Kenapa alasannya aku pakai unsalted butter, uh, sorry kakao butter karena dia itu sinergi banget sama coffee yang aku pakai yang ada tasting notes of chocolate, nutty, and earthy. Jadi kalau pakai unsalted butter itu biasanya cuma untuk nambahin tekstur. Jadi as well as nambahin tekstur, aku juga ada kasih flavor coklatnya sedikit. Ini aku udah di pre-wet. Temperatur air di 94, 94. kita mulai blooming dulu 50 mili and this swirl 4 kali Jadi untuk mungkin teman-teman yang tanyain bisa nggak pakai brewing device yang lain atau bisa nggak pakai espresso, bisa nggak masalah as long as end result atau air yang didapetin itu 200 mili ya, kalau misalnya nggak pakai V60. Ini end resultnya akan 250, oh sorry, untuk nge-pour air. Aku cuman puring tiga kali. And the end result should be around 200. Jadi nanti kakao butternya akan meleleh di bawah. Agak foggy so you cannot see. Jadi mungkin sekarang kan kita cuacanya lagi dingin ya. So this is a good beverage to make at home. Ini juga bisa di sub, nggak harus koktail. Ini bisa dibikin tanpa alkohol juga mungkin untuk teman-teman yang nggak minum. But for those that enjoy drinking alcohol or enjoy a hot cocktail specifically, kalau nggak ram bisa juga sama whiskey. Mungkin ada teman-teman yang pernah minum hot cocktail, mau itu coffee or non-coffee. Do you have your own experience drinking hot cocktail? Karena kan hot cocktail is not popular. I would like to know, siapa tahu dapat sharing inspirasi dikit. Especially sekarang saya lagi prep buat Coffee in Good Spirits. Yang kita harus bikin satu hot coffee cocktail. Let me know. Oke, okay, aku udah selesai puring. Sekarang cuma tungguin untuk coffe-nya turun semua. And in the meantime, let's talk about the syrup yang kita akan pakai. Jadi kita ada dua sirup baru yang kita akan pakai. Yang pertama itu drip mint, sama yang kedua itu drip cinnamon. Mungkin untuk teman-teman yang sudah follow at drip flavor Instagram, kita lagi uh, banyak posting on the drip cinnamon syrup this is actually very interesting karena dia itu as well as warm, dia juga a hint of spice and the sweetness itu enggak terlalu overpowering. Jadi it works terrific dengan coffee based cocktail, cocktail atau kayak saya bikin sekarang warm cocktails atau mungkin untuk teman-teman yang enggak terlalu suka coffee, it also works great with tea. Kayak mau bikin chai atau bikin yang spice tea And then we also have the drip mint. Jadi dia itu bisa dibilang lebih ke sweet mint. It's not too um, herbaceous ya. Kadang-kadang kan kalau kita uh, drink atau kita coba mint sirup dia lebih ke greenish atau vegetal. Tapi ini tuh sweet, sweet mint. Oke, okay, coffee is already ready. Oke, okay, jadi untuk teman-teman yang mau lihat kakao butternya itu sudah di melt semua as you can see a little bit of the oils there oke okay. jadi kita akan masukin sirupnya dulu pertama drip mint kita kasih seperempat don't need the scale anymore And then we have the drip cinnamon. Kita kasih satu oz untuk ngebalancing sweetness itu with a bit of spice and warmth. Jadi sensasinya nggak cuma dari mint tapi dari cinnamonnya juga. Satu oz. And then finally our liquor hari ini aku pakai dark rum. This is one of the cheapest on the market, Myers. It should be uh, gampang ditemukan. Aku pakai 2 oz. And ini resepnya itu serves for 2 portions. Uh, kenapa aku bikin dua porsi? Karena ini minum uh, best enjoyed with company, or to be shared with uh, friends and people that you love hanging out with. Jadi, kita stir everything. Sama jangan khawatir, about the oils yang di atas itu nanti akan ditutupin garnish. Kita try it. Untuk gelasnya, kita akan pakai Irish Glass di sini. Preheat dulu, tapi cuman sebentar karena kita garnishnya sebenarnya dingin. Kita akan top this off with some whipped cream yang saya udah prepare. Kayak kompet aja kita, serving two at a time. So, I would typically drink this uh, setelah dinner, after a meal, atau mungkin kalau lagi camping, having time with family and friends. Jadi ini minuman kalau enggak sendiri sebelum tidur it is a drink meant to be shared. Oke. Okay. okay, I have the cream here. Give it a little shake. Jadi untuk resep krimnya it's super simple, just add whipping cream to your Easy Whip and then store it di kulkas, itu bisa dipakai sampai the next day. And to make it even more gorgeous, add um, ground cinnamon. Oke. Okay. So here's the first drink, cinnamon buttered rum. Jadi ini experience-nya first sip dingin terus sampai bawah ada um, heat ditambah complemented by a cooling sensation dari drip mint syrup sama a warm spice your taste dari cinnamon syrup. So mungkin kita bisa pajangin dulu uh, PowerPoint-nya untuk teman-teman yang miss tadi atau mungkin baru join Um, our drip dinner <laughs> maybe take notes. Jadi setiap kali kita ada, kita bikin um, resep, kita akan uh, have a Q&A, a quick Q&A. Jadi mungkin ada uh, step yang mau ditanyain atau ada yang uh, kurang paham, just shoot away sebelum kita ke minuman berikutnya ya. Mungkin bisa di Tolong sama imam Oke okay, uh, Syai ini ada pertanyaan Kita mungkin jawab satu atau dua pertanyaan dulu ya Boleh Ada pertanyaan ini dari Dapur Tehi, Tehils mm -hmm. <laughs> Dapur Tehils Mungkin ini pertanyaan dari beberapa orang juga nih Syai Yang dari tadi kamu udah nyebutin kan Ada penggunaan RAM di dalamnya Nah, Ini ada pengganti sure. RAM untuk versi halalnya gak nih Atau replacement Atau non-alkohol replacement untuk si Oke, okay, yes, ada. Mungkin bisa ditolong sama teman saya. Ambil drip sirup Rambulion, jangan buang. <laughs> Jadi, kita ada drip Rambulion sirup. Jadi, uh, mungkin cerita sedikit ya, teman-teman. Um, kalau uh, saya dipanggil untuk create uh, gimana yang ngomongnya, like a halal version atau misalnya a replacement, atau untuk... Customer yang nggak terlalu menikmati alkohol, aku ganti sama drip rum bouillon sirup. Jadi dia itu rasanya seperti raisin, seperti rum, tapi dia itu dibentuk sirup. Uh, manisnya tuh ke, lebih ke karamel, so I'm not too worried untuk over sweetening minumannya. kadang kadang kan sama mocktail kita takut minumannya tuh terlalu uh, manis gitu, karena ada banyak pengganti uh, sugar replacementnya. Oh, replacementnya sama sugar gitu. So, this is one of the ingredient yang aku pakai if I wanna replace it with, oh, I mean replace alcohol with it. Yeah, hope that okay. helps. Oke, okay, Berarti uh, apa namanya pakai rambutan ini bisa ngebantu kita atau nge-replace kalau misalkan ada teman-teman yang nggak mau pakai alkohol ya, saya Dan nanti oh, uh, rasanya itu bakal uh, beda banget gak sih? mungkin ada yang penasaran um, juga bisa di, kalau kita di um, if we put it into this situation yang aku emang pakai ram nggak bedanya sih nggak terlalu jauh cuman mungkin sedikit lebih manis tapi kan itu bisa diatur dengan sugar levels cinnamon syrup sama mint syrup yang tadi aku pakai atau increase uh, sorry ganti rasio coffee saya jadi lebih bitter gitu tapi kalau kita apply ke dalam kayak misalnya ada koktail yang pakai gin, ya, terus kita pakai rambouillet sirup, yes, ada akan akan ada perbedaan di rasanya. dia akan lebih deep, dia lebih karamel, uh, kontras sama gin yang dia kayak botanical, herbaceous, light gitu. Oke, okay, thank you Shari untuk jawabannya. Ini ada dua pertanyaan lagi nih yang uh, mungkin kita bisa jawab sebelum pindahkan next recipe. Dari Balkis, yeah. uh, is it only whipping cream without any additional inside? Yes, yes, jadi uh, ini cuma whipping cream doang. Uh, saya tambahin sama um, cream charger, saya ambil sebentar, jadi bisa lihat okay. seperti apa. Okay. Jadi, uh, this is what it looks like, uh, chargernya. Sama ini kita akan masukin ke dalam um, whip-nya, jadi kita akan masukin ke sini. Oops, Oops sorry. <laughs> ya, ini udah ada di dalam. Jadi, the only thing that's inside is cream. Aku nggak nambah susu, aku nggak nambah uh, air, I just added cream. So, kalau bisa yang high uh, fat content, kayak 38. Oke, okay. oh. Berarti, kalau teman-teman mau cari alatnya, itu Carinya di e-commerce, mungkin uh, cream charger gitu ya. Tinggal tulis aja. Ya. Rotariana juga jual isi whip and also the charger. Oke, okay. thank you, Syai. Untuk jawabannya, aku lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Semoga membantu ya, Kak Balkis. Jadi, pertanyaan ketiga datang dari Kak Saiful. Uh, tadi kan bilang bisa pakai espresso nih itu. Uh, selain hmm. dari V60 uh, tadi kamu praktekinya itu dibikin ya. Americano dulu atau bagaimana atau langsung di uh, mix aja? Uh, betul dibikin Americano atau long black dulu, uh, depending resep yang udah dipakai di cafe atau di rumah itu tinggal diaturin ke glass size-nya saja, terus resep uh, sirup, rum sama krimnya baru diikutin gitu. Jadi uh, biar Uh, Tahulah uh, skeleton atau um, basic coffee, sorry cocktail ini dulu. Go according to coffee yang udah dibikin di cafe atau di rumah gitu. Jangan ubah apa-apa, pokoknya resep long black sama americano yang udah kamu tahu, pakai aja. Terus uh, sisanya sirupnya, ramnya dia adjust Oke, okay, berarti selain dari V60, teman-teman tadi, teman-teman uh, bisa ganti dengan uh, espresso, tapi di... Uh, Uh, dirubah atau dibikin americano dulu atau long black dulu nih supaya bisa di adjust ke resep yang sudah Shay, uh, Shayla share tadi oke okay. mungkin saya kita lanjut dulu ke resep selanjutnya nanti kita balik lagi uh, tanya jawab lagi ya silahkan Shay skip, skip. thank you Imam oke okay, so these are the this is the first drink ya yeah? hopefully semua orang udah got the idea So, we're gonna move on to our second coffee cocktail. So, this is super easy. Um, maksud saya, super easy itu semua orang bisa bikin atau sudah pernah bikin, yaitu espresso martini. Tapi aku namainnya Turkish Delight. Alasannya, I'm going to use um, sirup drip yang quite funky menurut saya, jadi pertama kali saya coba. I would have never guess ini tuh rasanya pistachio. Tapi kalau kita mix dengan bahan yang lain, both for tea and coffee, dia itu keluarin uh, karakteristik atau flavor profile di dalam koktail itu yang baru gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu nati yang nambahin body, tapi dia juga nggak terlalu light yang langsung puff hilang gitu. So we're gonna use drip pistachio untuk spirit kita aku pakai gin flavored gin yang ini specifically dia rasa rasanya lebih ke berries raspberries dia juga very rich in fragrance wow and I'm using a very special espresso yang aku udah chill before jadi ini single origin Ethiopia kita dia itu rasa profilnya seperti um, Flavor profile cocktail hari ini, dia juga bodinya nggak terlalu berat, jadi dia nggak overpowering the rest of the ingredient. Especially kita main dengan spirit seperti gin, yang sebenarnya coffee itu benar-benar bisa take over um, the flavor or the essence of that spirit. And then next kita juga akan pakai coconut milk. I, alasan aku pakai coconut milk karena fresh milk itu terlalu berat. I know it's like a little bit weird when I say like terlalu berat. What I mean is the texture itu lebih creamy, tapi creaminess itu sampai flavor flavor spiritnya disperse. So I want you to feel all of taste all of the ingredients. Jadi aku pakai coconut milk, making this drink absolutely vegan. Okay, and one more syrup I forgot to mention. Aku juga pakai sour plum. Ini cuman bridging flavor coffee dengan ingredient yang lain. Ya. Yeah. So we're going to start. Kita chill glassnya dulu. Aku pakai Nick Nora. Just a simple small glass atau enggak, a coupe or a martini glass. Whatever floats your boat or whatever yang punya di rumah atau bar. Oke, okay, set that aside. Kita mulai dari espresso dulu. Espresso kita pakai 1 oz atau 15 ml. Coconut milk, we're gonna use also setengah oz atau 15 ml. Sama untuk sirupnya, pistachio kita pakai seperempat oz or 8 mils and drip sour plum cuman satu basbol. Jadi I find that espresso martini itu sebenarnya salah satu minuman yang jarang dipesan karena dia ada kopinya. Kadang-kadang untuk Customer biasa yang nggak terlalu minum kopi, mereka takut kafein malam-malam. Jadi what they do is they ask. Oh sorry, what I do is I actually tell them gitu kayak, oh it's decaf. Jadi kita juga serve decaf. We roast decaf coffee. Jadi untuk uh, customer yang takut sama kafein malam-malam, they can still enjoy the coffee cocktails. Okay, one bar spoon for sour plum. Aku juga mau add in that sour plum is also a very interesting flavor karena dia tuh tangy tapi kayak tangy and sweet. Sometimes aku nggak butuh tambahin lime atau lemon because it's of its own unique characteristic. And then terakhir our spirit satu setengah. Sama ingat ya teman-teman nggak harus ikut. Thin, um, my recipe, maybe there's some people yang prefer less coffee atau less sweetness atau juga less spirit. So all of the recipe yang aku pajangin hari ini, please um, adjust to your liking. There's no right or wrong with cocktails. It's all about preference. Ya ada sih, tapi you know like it's more preference friendly. Here okay, gonna mix. Okay. Before that, let's throw the ice. You chill. Dan mari kita shake. So I typically like shaking in a three piece karena sama Boston nggak selalu bisa buka, <laughs> but it's all about practice. Terus um, my tangan size is also more comfortable with a three piece. Okay, it's ready. Untuk teman-teman yang uh, gak ada shaker di rumah, don't worry, bisa pakai tumbler. And the beautiful thing about espresso martini atau cocktail yang ada espresso is that dia naturally punya foaming gitu. Jadi setiap kali kita shake with espresso there's always going to be a beautiful foam. Oke, okay, jadi ini minuman kedua, there's no garnish. I mean, technically aku bisa sih kasih satu coffee bean gitu, but I feel like it's the taste that speaks to you. I'm still working on my garnish game personally if I'm gonna be honest. Karena kalau aku bikin minum atau aku serve minuman, I always look at the way it tastes compared to how it looks. Although obviously the way it looks there's a factor, that's just my personal preference. So yeah, here you are, Turkish Delight. Turkish Delight itu sebenarnya snack. which is like a nougat with pistachio, floral flavors that erodes water. It's candy-like. So this drink tastes exactly like that. So, any questions <laughs> on the second cocktail? I really enjoyed it, so I'm going to have a sip. Damn. Mungkin bisa ditolong sama imam. Oke, okay, bentar. Aku tiba-tiba gambar hilang. Suaraku kedengeran, Shay? Kedengeran. Oke. Okay. Sementara nggak usah pakai gambar dulu kali ya, karena gambar aku tiba-tiba hilang. <laughs> Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih kayaknya yang masuk. Sebentar aku sambil cek kami aku beres-beres juga ya. And drink. Ya. Yeah. Oke. Okay. Um, ini pertanyaannya banyak ya. Don't worry untuk teman-teman yang we uh, don't answer the question now, mungkin setelah kita bikin resep, kita juga bisa have another Q&A, short Q&A. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Komang Gede Suwargita. Berarti Turkish Delight ini jadi sweet cocktail ya? Soalnya mungkin lebih ke rasa buah-buahan. Dan pairing coffee dengan berbagai macam sirup and sweet gin. It's match or not? Thank you. Dapat well, tiga? of course Ya, Yeah, yeah. <laughs> yeah. Well, of course it. Of course it match. I mean, like, emang, of course we create the the recipe because of that jadi kalau misalnya aku bikin koktail kayak misalnya oh Turkish delight gitu I don't actually ambil ambil sesuatu terus coba bikinin koktail gitu jarang aku caranya kayak gitu most of the time I would do is bikin koktail terus I think really hard gitu like ini close to what sih like what what do I um taste what do I imagine myself drinking atau eating gitu and one of them is um Turkish delight, uh, Mungkin uh, for people that don't know dia flavor profile-nya exactly yang kayak uh, Komang mention which is fruity, it is sweet, candy-like, terus ada caramel-nya uh, aku dapat dari coffee gitu. Alright, oke, okay. Thank you Shay, semoga menjawab ya Kak Komang. Ini aku langsung lagi nih, uh, mungkin kita dua pertanyaan kali ya untuk yang uh, Resipi yang kedua ini, ini dari uh, Naufal Rizka. Halo, halo kak, gin Person. and koktailnya sangat menarik untuk saya. Tapi dilihat dari tekniknya, apa bisa menggunakan infused vodka atau malah merusak flavor uh, flavor profilenya? Saya lihat soalnya rasa ginnya kurang ditonjolkan. I love the botanical taste of gin soalnya. Okay that's a uh, very good uh, it's good that you're a gin enthusiast I am also <laughs> uh, I think untuk, if in terms of infused vodka it works so much better tapi kenapa kita enggak pakai infused vodka instead kita pakai flavored gin well number one aku itu sebenarnya kerja according to um, efficiency in the bar kadang-kadang if we make things that are homemade, for example, infused vodka gitu, belum tentu depending on the ingredient yang kita infuse sama vodka, belum tentu itu konsisten gitu doang. With flavor gin, we know mau botol pertama, kedua, ketiga, next month, next year, it's always going to taste the same. Jadi emang kalau kita taruh di perspektif efficiency, that's what I'm doing. Tapi untuk teman-teman yang suka racik atau suka eksperimen at home, Yes, infused vodka is the way to go. It is actually more fun and lebih fulfilling gitu minumnya. Oke, okay, thank you, Shay. Thank you boleh, for sharing. Uh, uh, kita nanti lanjut lagi Q&A lagi, tapi kamu boleh, eh, sekarang kamu boleh lanjut ke resep yang lain. Silakan. Oke, okay, thank you, Imam. So while I prepare untuk ingredient yang ketiga, I'm gonna talk a little bit about it. Kita udah Selesai di coffee cocktails. Hopefully untuk teman-teman yang um, looking for inspiration for the coffee cocktails found it. Jadi kita akan pindah and we are going to go towards a bit more fruity flavors. So my favorite uh, cocktail itu daiquiri. Uh, itu spellingnya like um, daiquiri tapi uh, how you pronounce it itu sebenarnya daiquiri. So maybe kita bisa Uh, put on the slide 3 untuk resep dekri-nya. Now, why do I love dekri? Because dia cuma ada tiga ingredient. Classic dekri itu dia pakai white rum, but today I am going to use a blended scotch whiskey. Jadi kita untuk bahan pertama, kita ada flavor terbaru drip, which is pear syrup. Kita sebenarnya udah Work with this syrup buat event kita last year and kemarin juga. What I like about this is it's one of the most subtle fruit flavors released by Drip and it's also got a touch of bubble gum. And then kita third ingredient, sorry second ingredient, oleocytate. Jadi um, <laughs> without being terlalu panjang lebar about this oleocitrate itu sebenarnya cuma lime juice, tapi uh, dibikin lebih ribet. <laughs> Jadi uh, aku akan kasih link cara untuk bikin oleocitrate via admin, tapi basically what I did is lime peel nya aku bikin oleosacrum dulu, pakai melik citric acid sama sugar, habis itu aku blend, tambahin air, and saring. That is it. So, it's basically a superjuice sama itu bikin lebih tahan lama dibandingin kita pakai lime juice biasa. And lastly, kita pakai today Naked Goose for our uh, blended Scotch Whiskey karena dia flavornya quite tangy, uh, flavor that I prefer in whiskey compared to lebih ke flavor honey gitu. Oke, okay, so let's start chilling the glass first. Maybe teman-teman yang watching this yang suka minum koktail atau bikin koktails at home karena I think there's a lot of enthusiasts I'm so happy uh, to see that semua orang participating. Um, what is your favorite classic cocktail? What is a cocktail yang uh, kalian kebar terus pasti itu selalu dipesan? Let me know in the comments and maybe kita bisa um, create something different or a twist together With Sirup syrup, barunya drip, and of course, if you guys join the giveaway, you can also create minuman uh, classic kalian that you love using the drip syrup home cafe. Okay, so we're gonna use half oz drip pear. So the idea is a one to one ratio with uh, decorate. But I'm gonna use more whiskey. Kana emang saya enjoy um, the more tangy flavor from the whiskey compared to the tangy flavor from the oleocitrate and the syrup. Stanga oz citrate or 15 mils. And lastly, satu stanga oz naked goose. Mungkin ada pertanyaan kak, boleh nggak saya pakai um, not blended but single and that's totally fine. Cuman um, it's a bit expensive. <laughs> mungkin ada teman-teman yang mikir kayak oh, Mekino, you why don't you use better whiskey? It's fine. Um, tapi selection hari ini mungkin cuma selection yang as well as menarik juga easily accessible. Okay, let's try that. Bakery is super simple, tapi gimana cara kita ngekompleksin uh, this cocktail is through the ingredients. Mantap. Add ice. And shake. Oke, okay. aku hari ini pakai uh, special garnish that my kitchen team actually set up for me. And it's very lovely um, garnish mungkin uh, kalian udah pernah lihat, itu fruit leather. So if we can pan out to zoom. So I, my kitchen team actually mix this with dragon fruit biar warnanya translucent. And please, I'm sorry, don't ask me the recipe for this <laughs> because my kitchen team is the one that whip it up. Tapi kalau misalnya kalian work in a bar or F&B industry and you're wondering what this is, mungkin juga bisa tanya ke teman-teman yang chef. YouTube, apa itu fruit leather? Kita kan sekarang udah main uh, dehydrating machine, right? Jadi ini salah satu garnish yang bisa dibikin instead of um, you know your usual dried orange and lime and there you go resep ketiga naked pear I'm actually really excited with all of the recipes I made today karena mereka kebanyakan dari classics yang I hold dear yang I've been experimenting with especially um, I got to play around with a lot of the new syrups from drip Which is also equally exciting. Jadi, silahkan pertanyaan untuk minuman yang ketiga, naked Pear. Oke, okay, untuk pertanyaan yang... eh, sorry, untuk resep ketiga, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat. Kita akan jawab. Aku sambil cek-cek dulu nih, pertanyaannya siapa aja. Oke, ini kalau tadi kan ada kamu ada lempar pertanyaan nih klasik koktail yang teman-teman suka itu ada apa nih macam-macam banget nih, saya ada jawabannya. Klasik margarita, naked melt, mojito, wah ini. Uh banyak yang saus ya? Beda-beda, beda-beda, banyak banget yang beda-beda. Gin tonic. Oke oke. Any Negronis in the house? Any Negronis? Belum. Oh, ada-ada. Oh, Negroni. Ada. Dari... Oke. Okay. Oh. Martini maybe? <laughs> uh, balik lagi ke bangun. Belum. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari Kak Dava. Pengganti whisky apa yang yang non-alkohol? ganti whisky non alcohol rambutan syrup <laughs> i don't know what else to tell you <laughs> i i would um use rambutan syrup personally karena whisky itu sebenarnya kalau kita ngomongin taste profile juga similar to rum cuman rum is you know deeper more caramel whisky lari ke honey you know a bit more what a bite dibanding rum so I don't know if that's a satisfying answer But from <laughs> <laughs> Mungkin nanti kita research dulu ya saya. Nanti mungkin kita bisa share di lain waktu Oke okay, sure. Satu lagi di pertanyaan dari Karyo Tapi kita agak balik ke mungkin resep Yang tadi menggunakan kopi um, Ini pertanyaannya apakah perbedaan penggunaan Jenis kopi dalam kopi, cocktail or mocktail akan berpengaruh Sesignifikan itu Atau tidak Apa flavor kopinya tidak tertutup oh. oleh sirup-sirup lainnya Thank you sorry. Um, yes, 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 hang on. <laughs> okay, um, yes. The simple answer is yes. Jadi, um, cerita sedikit. I'm going, I'm doing a project sekarang. Sama projectnya itu dia request untuk bikin minuman dengan cold brew. I personally don't like cold brew. Karena no matter what I do or how I infuse it, rasanya itu kayak apek, or there's something yang mengganggu gitu. Jadi pas kita cek um, beans kita, kita tuh pakai Brazil Dark untuk cold brew, biar emang di sini bule tuh suka coffee yang non-acidic, dia juga suka yang lebih strong, with a punch gitu. So, uh, the team and I thought of, making a cold brew yang lebih ke arah refreshing floral dengan local coffee yang natural gitu. Sama itu pun resultnya jauh banget. Sama especially kita main dengan sirup yang lain, sirup rasa sirupnya itu lebih terbuka. Karena rasa coffee-nya itu tidak mengganggu dengan ingredient yang lain. Jadi if you already have, misalnya nih, I to make a cocktail yang, classic cocktail margarita, sour gitu. Obviously jangan pakai coffee yang wet hull, Let's say, atau yang ada earthy gitu, try to find coffee yang acidic, yang floral, yang complement bahan-bahan yang lain. So yes, the coffee absolutely affects the other ingredients. Oke, okay, thank you, Shai. Semoga uh, menjawab ya, Karyo. Jawaban dari Kak Oke, okay, teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya, uh, jangan khawatir. Mungkin nanti kita bisa jawab di sesi-sesi uh, selanjutnya. Uh, jadi, terus aja, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan. Uh, dan kalau ada yang nggak terjawab, mohon maaf ya, ada batas waktu juga nih. Kita lanjut lagi ke resep yang selanjutnya. Silakan, Shayla. Yes, so I'm preparing for the last cocktail. I'm so sad it's the last cocktail. The time flew by so quickly and I'm enjoying myself. Jadi kita kalau we can display the PowerPoint presentation. We are in our last cocktail which is a martini. Which if I'm not mistaken namanya Dirty Elegance. Jadi kenapa alasan aku namanya Dirty Elegance? Because this is a dirty martini. Untuk teman-teman yang nggak tahu perbedaan martini versus uh, dirty martini, dirty martini itu pakai olive, so this is our star ingredient for today, the olive, um, pitted olives. Jadi kita akan pakai uh, brine atau air yang di preserve di dalam sini. And our next ingredient, which is uh, two of the last New flavors from drip, and one of them is my favorite. Yang pertama itu white passion fruit. So what I love about it itu dia itu nggak asem passion fruit syrup yang kita ada satu lagi dia itu lebih manis, lebih nggak kagetin. And it's actually very pre uh, pleasant with coffee. Coffee doesn't work with a lot of acidic uh, fruits and flavors, but this is one of the fruit yang benar-benar bisa nyatu. Especially kalau kita pakai natural or um, kind of funky fermentation coffee like anaerobic, carbonic all that stuff. Complemented with osmanthus syrup. So this is a new floral syrup that drip. Dia itu, I could say is a bit more tea-like than floral. So it works really well untuk jadi kayak background syrup. Dia nggak terlalu menambah pemanisnya. And lastly, These bad boys, because uh, you know martini is like a super, not super strong, but it's going to be the strongest cocktail here tonight, and it's also our favorite, right? So I'm using uh, London number one. Dia itu um, very funny cocktail because it looks blue. It's actually not from The gin is actually blue, and it's got a really good uh, bite to it. So it makes really amazing Negronis, and in this case, amazing martini. Sama untuk nge-balance all of the savoriness and the sweetness of the, the cocktail, kita ada Carpano Bianco, jadi ini Bianco Vermouth. It's not dry vermouth. It's the Bianco, jadi dia itu lebih manis. Yeah. And it's got a little bit more body. Okay, so we already chill the glass and we already, oh one more ingredient. I'm so sorry. Yes, this is lactic acid solution. Jadi, um, martini is one of the cocktails yang susah banget bikin buat saya karena dia itu pertama udah strong banget. Essentially dia itu cuma dua ingredient martini dia cuma gin sama vermouth. So I had a bit difficulty untuk balance, flavor gin sama vermouth sama dilution yeah. apparently you can add other ingredients seperti ini yang aku bikin which is the lactic acid solution. I will send a link how to make it and it makes your martini more creamy. Jadi lactic acid itu acid yang ditemukan di yogurt, kefir, Ya, yeah, so it's got like a creamy acidity. Dia nggak setonjok okay. citric, tapi nggak semanis milik. Oke, so that's all the ingredients. Throw out any water yang di dalam mixing glass. Yang pertama, kita akan pakai satu bar spoon for all um, syrup and the olive brine. Kita cuma pakai sedikit, because we want the rest of the ingredients to shine through. So, satu bar spoon, and with martini, dilution is key. It's very important, karena you don't want it too diluted, but at the same time, you also don't want it too strong. I'm not an expert, but I feel like this martini is the best I've accomplished. <laughs> so one bar spoon of the osmanthus. And then lastly, Ayria. Yeah? The water from the olive uh brine. The olive brand. You find it a bit weird, kaya ah, kate senotnya itu seperti apa gitu. Well, it's savory, it's sweet, and it's floral, and it is as good as I say it is. And lactic acid solutionnya cuman kasih sedikit. Kita cuman kasih half bar spoon. Okay, maybe like a little bit more. Karena saya spill sedikit. Okay. And karena dia um, sintetik asid, dia bisa last long in the fridge. Carpano Bianco, sepempat. Okay. And finally, our gin, kita kasih satu setengah. Again, um, please feel free untuk readjust the recipe. Ini resep uh, based on the strength and sweetness level of uh, my preference. So maybe we can display the recipe once again untuk teman-teman yang miss atau belum tulis uh, resepnya untuk diikutin. Hai, salah, salah satu yang aku suka dari London Number One ini, mungkin mungkin hai, nggak ya sih di kamera, tapi warnanya itu hijau, so it's not translucent seperti martini uh, biasa. biasa of of garnish with with olives. And there you go, this is my last cocktail for tonight. Which is if I'm not mistaken dirty elegance, dirty martini, but it's elegant. Questions, welcomed. Oke, okay. gak berasa ya, cepet banget tau-tau kita udah resep yang keempat. Yeah. <laughs> Insane. Oke okay, teman-teman semuanya uh, untuk pertanyaan dari resep yang keempat ini boleh dituliskan di kolom chat nanti kita akan jawab. Oke okay, ini ada pertanyaan nih uh, cukup menarik pertanyaannya saya. Hmm. Ini mungkin nggak terkait dengan resep yang keempat ini tapi ini cukup menarik kalau misalkan dirimu bisa share. Ada pertanyaan dari Jagat. Oh ya mau tanya dong soal min bisa ndak min si minnya ini dari pohon dijadikan base minuman selain cuma di garnis, soalnya kan banyak banget tuh varian pohon mint yang unik-unik rasanya. Is that it? Yup. Okay. Of course. I mean anything can be an ingredient seben as long as it's food grade. Um, I think with mint, especially um as mentioned karena ada banyak tipe mint gitu, I think what's important is We have different kinds of everything. Kayak kopi, dia ada berapa jenis, mint, dia ada berapa jenis, orange, dia ada berapa jenis gitu. I think what's important is kita bisa cocokin ingredient itu dengan proses yang kita mau gitu. Kayak misalnya in my head, kalau misalnya kita pakai bahan mint, I would make bitters like homemade bitters gitu. Jadi, kita um, taruh di botol kecil. Like, I made chocolate bitters before. Sama pakai coklat yang dari beda-beda uh, region di Indonesia, and you can make mint bitters gitu. We can infuse it also with spirit, we can distill it, we can add it as a botanical ke dalam homemade gin. Kalau kita mau ekstrim, ya. But yes, of course, we can use bisa pakai mint. Oke. Okay. Um mungkin kalau misalkan eh gini mungkin okay, semua min mungkin bisa dipakai jadi base minumannya tapi uh, buat teman-teman yang mungkin gak mau ribet nanti tungguin varian min sirupnya drip flavor ya saya yang yang mungkin sudah launching atau akan yes. launching dalam waktu dekat exactly nah, here it is nah, sekarang kan kita udah tahu resep ya yang untuk bikin min sama kayaknya itu resep yang cinnamon butter drum is also resep yang semua teman-teman yang bisa bikin di rumah gak ribet sama bisa diganti juga RAM-nya sama RAM bolion Drip. Nah, betul banget teman-teman semuanya. Oke, okay, teman-teman, uh, ini aku ada pertanyaan juga nih dari uh, satu orang, dari Dapur Tehis lagi. Kak Shaila, IG-nya apa aku mau follow? Wah, ini udah. Shaila udah mulai ada banyak fans-nya ya. <laughs> udah mulai banyak fans-nya nih karena sering share-share resep-resep yang keren-keren banget. Oke, okay, yeah. Shaila boleh di-share Instagram-nya Sure sure, um, it's umbrella goddess. Maybe um, Mr. Admin can type it down. Oh, ini uh, ada yang siang, ya? dibantuin sama yeah. Kak Lulu nih. Namanya oh ya, yeah. thank you, Lulu. <laughs> <laughs> Oke, okay, ini Instagramnya Kak Sheila ya. Jadi teman-teman yang uh, mungkin mau tahu juga nanti. Um, Resep-resep lain yang di-share uh, di sama Sheila boleh follow Instagramnya, dan juga follow Instagram drip flavor, dan juga drip home cafe, karena kita di sana juga akan share banyak sekali pengetahuan tentang beverage, baik itu resep ataupun bahan-bahan um, uh, yang bisa digunakan untuk membuat sebuah minuman atau suatu minuman. Oke, okay, mungkin Absolutely. ini jadi last question. Kita uh, ada satu pertanyaan lagi nih dari... Uh, Kak Naufal ya, ini Kak Naufal aktif ya dari tadi tanya terus ya. Semoga bisa ngebantu nih jawaban-jawaban uh, dari Shaila tadi. Um, pertanyaan terakhirnya, Kak I know mixologist pasarnya lebih luas dan fleksibel. Pernah nemu customer yang nggak mau pakai synthetic acid uh, gitu nggak Kak? Menjelaskan gampangnya gimana? Synthetic acid, hmm. Uh, personally, I never have this question. Uh, dari customer, ya, cuman itu sebenarnya subjek diomongin. Among bartender juga gitu, atau teman-teman dari in bar industry, like, how do we feel untuk pakai synthetic lime in comparison to preparing fresh lime, atau lemon, atau orange juice, misalnya. Um, but it's what you put on the menu at the end of the day, kayak misalnya kalau kita menunya cuman like, misalnya, nih, kayak uh, decree. Isinya cuma rum, lime, and uh, simple syrup. And if you only write that, kan customer juga nggak tahu lime-nya itu synthetic lime, gitu. So I personally never got that um, question. Tapi I can see di bar industry in terms of acid, it actually help a lot. Especially kalau kita udah masuk ke masalah sustainability, I think itu big problem ya, yeah. especially waste management synthetic lime sama synthetic lemon itu bisa menolong untuk reduce that atau misalnya yang kayak aku bikin oleocitrate itu itu udah pakai lemon atau lime peel uh, reusing bahan waste untuk bikin ingredient yang baru gitu so it's still new but I feel like it's more of an advantage than it is a disadvantage Oke, okay. thank you, Shaila, sudah jawab banyak pertanyaan pada malam hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga, ah uh, yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf karena kita ada keterbatasan waktu di sini. Jadi mungkin sebelum aku akhiri ini, Shaila boleh dong berpesan nih buat teman-teman semuanya yang mau coba atau lagi belajar bikin cocktails, apa sih yang perlu diperhatikan? Dipraktik, uh, Silakan, Shaila. Um, I feel like sekarang semua orang yang saya temuin yang ada interest In, mau itu mixology atau coffee mixology everybody is learning karena kalau kita masuk ke dunia cocktail itu lebih gampang to understand in comparison to coffee karena coffee itu kan very technical it can get a little bit intimidating so I guess my message is to keep exploring the internet is filled with all the information you need sama juga connect connect with orang yang bikin resep atau tanyain kayak kalau kita lihat resep yang di Reels atau di post orang tanya pakai okay, bikin apa substitutnya apa I'm sure they'll be more than happy to answer it karena one less one more person understands then everybody can make good drinks Yeah. Oke, okay. thank you Shaila. Semoga teman-teman semuanya terbantu ya dengan sharing Shaila pada malam hari ini. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum terjawab pertanyaannya, uh, mohon maaf banget karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita bisa bahas di uh, next kesempatan atau di next webinar atau nanti kita buat acara lagi yang lebih seru lagi dari uh, pada hari ini. Dan thank you so much teman-teman semuanya atas keseruan pada malam hari ini. Semuanya antusias banget buat ngikutin uh, drip webinar pada malam hari ini. Uh, drip webinar pertama di Dori 22 semoga teman-teman bisa uh, banyak dapat uh, inspirasi dan juga dapat uh, apa ya gambaran-gambaran yang bisa ngebantu teman-teman semua untuk ngembangin skill teman-teman semuanya. Oke, okay. tadi juga ada pertanyaan teman-teman apakah uh, dribbiner ini di-save di YouTube? Yes, kita akan save di YouTube jadi teman-teman nanti bisa rewatch, bisa nonton lagi nanti di YouTube-nya Drip Flavor. Jadi jangan lupa teman-teman aku juga mau infoin uh, kita ada giveaway, jadi teman-teman yang nonton pada malam hari ini akan berkesempatan untuk memenangkan 5 drip home cafe untuk masing-masing uh, untuk lima orang pemenang masing-masing akan dapat satu drip home cafe. Caranya gampang banget, teman-teman boleh uh, share keseruan teman-teman nonton webinar ini ke Instagram Story teman-teman dan tag drip flavor dan juga drip home cafe dan nanti pemenangnya akan kita umumkan segera dalam satu atau dua hari ini. Oke, okay, thank you Shaila buat sharingnya pada malam hari ini. Uh, semoga teman-teman terbantu ya dengan sharingnya saya malam hari ini. Uh, mungkin okay. aku akhiri. Uh, selamat malam semuanya. Uh, sampai thank jumpa you. di webinar uh, have selanjutnya. Stay tune terus Instagram. di Instagramnya Tri Flavor. Bye bye. Okay. Bye. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shai.